Oh, oke. Okay. Ya, mungkin memaknai lebaran tahun ini seperti apa ya? Memaknai lebaran tahun ini pastinya alhamdulillah bersyukur sehat. Terus keduanya alhamdulillah bersyukur juga dan punya mantu lagi. Emang kita mohon doanya ya semuanya biar lancar. Walaupun waktunya memang masih agak jauh lagi karena kan masih dinas. Rencananya nanti kapan sih ya? Mau nyamperin besok ke sini ya nanti. Paling ayah nanti ke sana. Insyaallah sih ya. Rencana untuk ya nunggu dia kembali nanti. Kembali tugas. Oh, dekat dalam dekat ini kembali apa masih berapa hari? Dengarnya sih insyaallah mudah-mudahan doain aja. Kalau cepat lebih bagus, tapi kalau dinas kan pasti suka lama. Ini dengar-dengar kayaknya nih November ini. Doain ya. Senang banget ayah kalau bulan November. Tapi yang benar ya, maksudnya bulan November ini akhir tahun. Pokoknya ini. Nanti ya doain aja, minta doanya aja yang terbaik pastinya. Tapi yang penting pas anaknya juga sehat, kembali ya. Selamat pastinya. Tapi tahun ini ya. Insya Allah doain, makanya saya minta doanya jadi lebih cepat lebih baik dan yang saya harapin ya seperti itu. Tapi persiapannya sudah sejauh mana? Persiapannya belum, baru lamaran kemarin. Belum mulai fitting baju berarti ya? Belum sayang, ntar kalau fitting gue pasti dikasih tahu. Semua yuk kita fitting baju yuk. Ya tapi rencananya emang katanya mau ngundang 5.000 undangan berhasil. Amin. Kalau ayah gimana muat, kan rumah ayah mah dibilang boro-boro muat berapa orang, paling ke 10 orang gitu. Berarti cari di rumah nih ya? Insya Allah belum pasti di mana, tapi udah mantap. Karena kan ayah pun nggak terlalu inilah, yang penting bisa menyajut. Nah ini mungkin kalau besok ini udah ini pengen dapat cucu berapa sih nambah lagi? Cucu pengennya banyak biar rame. Pengennya dari Ayu 4, dari Sipa 4. Iya, pengennya biar banyak, maksudnya rumah jadi nggak kosong.